Tenggalang dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kota Sulawesi Tengah. Pada hari ini kami 7 kabupaten dan 2 kota mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, di mana baru saja kami diumumkan oleh Bapak Kepala bahwa hari ini kami mendapat opini BTP. Tentu ini merupakan satu berkah di bulan suci Ramadan buat kami. Ini berarti bahwa pembinaan terhadap pengelolaan keuangan di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya di 17 kabupaten kota Sulawesi Tenggara ini, alhamdulillah dari waktu ke waktu telah terlihat peningkatan yang sangat baik. Kemarin undangan BPK laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2017 ini merupakan wujud atau komitmen dari BPK untuk memenuhi amanat peraturan perundangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dua, tiga.